wanita cantik berambut pirang bajak mobil patroli berkali-kali pingsan. Mobil patroli jalan tol dibajak oleh seorang perempuan berinisial J, 33 tahun di Matraman, Jakarta Timur pada Minggu 23 Juli 2023 malam. Menurut saksi mata, Selamat 50 tahun, laju mobil patroli yang dibajak itu baru terhenti setelah menabrak trotoar di dekat halte Hutan Kayu, Matraman. Saat J menabrak trotoar itu, ia sudah dalam keadaan dikejar-kejar polisi yang sudah menggunakan motor patroli. Orang-orang yang mobilnya ditabrak juga ikut mengejar J sampai ke halte tersebut. Menurut Selamat, J sempat tidak sadarkan diri usai menabrak trotoar. Tidak lama, J kembali sadar dan langsung membuka pintu mobil pada sisi pengemudi dan langsung naik ke atas mobil. J selanjutnya keluar dan berteriak-teriak di atas mobil. Saat berjalan-jalan dan berlarian di tengah jalan, J sempat pingsan. Ia dibawa ke tepi jalan oleh warga setempat, namun J kembali sadar dan kembali berteriak minta tolong. Pada saat yang sama, polisi langsung mengamankan J ke Satwil Lantas, Jakarta Timur. Terkait mobil yang dibajak, J Selamat mengatakan bahwa kendaraan itu sudah dibawa pakai derek tol, namun ia tidak tahu mobil dibawa ke mana.